Yang juga jadi sorotan, saudara, minggu pertama bulan suci Ramadan, harga beras di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur turun. Meski kini turun, diprediksi minggu depan harga beras akan kembali naik. Penurunan harga beras berkisar antara Rp200 hingga Rp400 per kilogram. Untuk beras dengan kualitas biasa turun ke harga Rp10.400 per kilogram, sedangkan untuk beras premium menjadi Rp12.800 per kilogram. Namun penurunan ini tak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan harga yang jauh lebih mahal. Pasalnya pada bulan November 2022, harga beras paling rendah bisa mencapai Rp9.000 per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga akan terjadi pada minggu depan saat permintaan beras untuk zakat fitrah meningkat seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sudah mulai turun, tapi diprediksi nanti satu minggu lagi naik lagi. Berapa Pak turunnya Pak ini Pak? Turun paling sekitar 200-an, cuma 200. 200 rupiah? Sama naiknya lebih kecil. Di Bengkulu, Kanwil Bulog menyiapkan 18.000 liter minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan, terutama jelang Idul Fitri. Harga eceran minyak kita dijual Rp14.000 per liter. Pedagang akan disanksi jika menjual tak sesuai harga yang sudah ditentukan. Masih di Jawa Timur, saudara, memasuki pekan kedua Ramadan, harga kebutuhan bumbu dapur di pasar tradisional Tanjung Jember turun, di antaranya cabai dan bawang merah. Di samping daya beli konsumen menurun, melimpahnya pasokan di lapak pedagang menjadi penyebab turunnya harga. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam potong maupun kampung.